Yang boleh tak kita samuk kulit babi untuk jadikan barangan kulit? Tak ada kulit lain dah nak buat ke kau ni? Ini persoalan yang nak cari kulit babi tu apa? Nak benda yang dikaji, dikeji, dihina di seluruh dunia tu. Sahabat-sahabat menjauhi babi apa semua. Nak? Ha, turun dalam ayat lagi benda ni yang diharam makan daging babi yang kita nak dekat tu apa? Nak? Ha, banyak lagi kulit lain. Neh, ha, nak buat benda kulit babi, nak buat benda nak buat jubah, ha. Kulit lain banyak lagi, kulit rimah boleh, lain pada anjing babi boleh sama. Nah, kita jalan-jalan-jalan bawa basikal fisi petang-petang raung. Nah, ha, nitah bapak rimah besar kecil sikit pada kereta langgar di basikal fisi mampu rimah dah nak orang ajar dia mang. Daripada mapuh gitu, sayang kau kulit. Kita belah ambil kulit, sama. Bila bersih, boleh pakai buat semayang. Lepas tu lah kitab pekau kata, semua lain pada anjing babi, kulit bangkai dia, sama. Kita sampai bersih, sama dia tukang sama tu orang kapi mereka, ataupun orang Islam, asalkan bersih, boleh pakai buat semayang. Kulit rimah, buat jubah tu imam. Ada masalah. Haa, nampak? Orang kata surah mana malam? Surah Tok Imam Rimah. Oh, mana. Tok Bilah pula jumpa kura. Samak pula kulit kura. Buat serbang. Tak ada masalah. Ha. Tak ada habis juga. Banyak juga ni. Kalau habis ni pukul sebelah. InsyaAllah kita baca 2-3 keping ni dah. Kalau tak habis ni, InsyaAllah kita bawa pada malam esok. Eh? Ha. Apakah hukumnya membawa anak yang belum berkhatam salat dalam satu sah? Apakah sah itu dikira terputus? Ha, ni kita nak betul balik. Ramai dia salah faham. Masalah aturan sah tidak kait dengan khatam. Tak ada kena-mengena dengan khatam. Dia kait dengan balik atau tidak. Nabi letak orang dewasa balik depan, belum balik belakang. Nabi tak kaitkan dengan khitan, dengan masuk jawi. Kalau tak masuk jawi lagi, dah kalau dia orang tua dah, baru masuk Islam. Nah, orang Cina, 6 orang masuk Islam. Tua dah, 40, 50, 60. Nak duduk belakang, duduk cek. Nah, ni jadi katung ni. Duduk depan lah, pasal dia balik. Yang duduk belakang, belum balik. Bukan masalah khitam. Nah. Ha. Jadi kalau belum balik, kita sengaja selitkan di celah sah dewasa. Hukumnya mengurangkan fadilat sah. Orang duk faham tak ada boleh pali jemaah. Salah. Pali jemaah 27 dalam kitab I'anatu Talibin, dalam kitab Zakaria Ansari bilang 27. Seperti jawab azam 1, jawab qomat 2, rapat sah 3, betulkan bau dengan bau 4, faham? Kata amin sama dengan tu imam 5, takbir ihram lepas takbiratul imam 6. Dia bilang, ulama bilang 27. Jadi kita tak ikut aturan sah, tinggal 26. Dah ikut pula bagian rapat sah, tinggal 25. Faham lagi? Ni ada orang ngajar dia kalau satu dia buat, habis 27 lupu. Tak betul. Kurang fadilat berjemaah tadi. Faham? Ha. Soalan seterusnya.